Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Pagi hari ini saya mau nganter Bang Rahman ini ya ke tempat Pak Suryo untuk cek mesin. Apa ini? Rasanya longgang dia. Oh. Tangga lagi di samping tuh. Apa? Tangga. Nanti itu pula tangganya. Oh iya, Pak. Ada tangganya itu. Ini lho, Bang. Nanti kalau sampai di karoseri dibilangin sekalian. Abang cobain, saya injak ya. Oh, ini mau dibenerin apa nanti? Iya, maksudnya kalau di karoseri kan anu lho, ini yo. Mau dibenerin Pak Kardi. Oh, Pak Kardi. Oh ya udah. Ini ya, teman-teman ya. Ini injakannya. Rapi SM. Ini ternyata Xcentrum ya teman-teman ya. X Bus Pariwisata Centrum. Gampang kita. Apa? Kita. Iya, ayo. Aku duluan ya, saya tunggu di lampu merah ya. Iya. Loh, ini LS378 juga nggak ada. Udah jalan atau gimana ini ya? Kok nggak ada ini ya? Aku ditinggal ALS 378, teman-teman. Tumben ini. Pada kemana ini ya? Nggak bilang-bilang, tahu-tahu menghilang. Di sini pun sepi, nggak ada orang, hanya Bang Rahman aja. Oh, saya ngasih aba-aba dulu. Antar calon bis ALS 381. Bang Fauzi pada kemana ya teman-teman ya? Saat telepon nggak diangkat. Tadi malam saya sampai rumah jam 1:30, karena tadi malam kita ngobrol-ngobrol dulu, dan dari habis makan itu kita tadi malam keluar rawon ragi, pengen ke Malioboro, jadinya ngantuk sekarang. Dan tadi malam pas rawon kita mau bikin konten lagi, tapi apa daya baterai HP sudah tidak memungkinkan ya teman-teman ya. Dan akhirnya saya sampai rumah itu pokoknya jam 2 lebih pokoknya teman-teman. Tidur sebentar, jam 4 94 10 menit apa ya tadi buka HP itu saya bangun, bantu-bantu di warung soto. Terus ngurusi anak ya, bantu-bantu istri ya, dan efeknya ya saat ini kepala terasa ringan, mata agak pedas karena tidur cuma 2 jam ya. Tapi nggak apa-apa, tadi malam semuanya senang. Dan yang lebih senang lagi, Pak Ketua sama Bang Fauzi udah baikan ya. Udah baikan, udah bermaaf-maafan. Karena ini juga memang mendekati bulan Ramadan ya. Kita harus saling bermaaf-maafan, tidak harus Idul Fitri ya teman-teman ya. Dan saya juga sebelum hari raya Ramadan, sebelum bulan Ramadan, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk seluruh subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family. Bila saya selama ini dalam menyajikan, menyuguhkan, berbicara, tingkah laku saya yang mungkin kurang berkenan, ada salah ucap, salah kata,
mungkin apa ya, bikin jengkel atau mungkin kurang berkenan di hati para penonton dan subscriber, saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh penonton dan juga subscriber penonton channel Rafa Farah Family memaafkan seluruh kesalahan saya. Semoga kita di bulan Ramadan ini kita kembali ke Fitri, kembali bisa jumpa di hari atau di bulan yang penuh berkah ini. Amin, amin ya robbal alamin. Wah, aku dipepet sama Bang Rahman. Tempel nih. Ternyata Bang Rahman jago juga ya. Ada Putra Raflesia. Suara mesinnya masih garing ya teman-teman ya. Ada Bintang Timur. Kalau Bintang Timur ini mana, Bang? Bukan Sumatera? Sumatera juga ya? Timur dia, bukan salah. Reklam ini, kan sudah apa lagi? Sudah nggak ada lagi? Iya. Oh. Bintang Timur 28. Pak Soryo dulu. Belum datang. Oke ya teman-teman ya.
saya akhiri untuk video siang hari ini atau pagi hari ini ya, dari bengkel Pak Suryo di Jalan Wonosari. Ini mau saya tinggal, saya mau mencari ALS 378 ya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas. Bang Panan, saya tinggal ya? Iya. Di sini ya. Nanti nunggu Pak Suryo, Pak Suryo belum datang. Belum. Siap. Sama-sama. Nanti kalau pulang lampu merah tadi, ya, terus ke kiri, terus lampu merah 1, 2, Pak terminal gimana kanan. Saya tinggal ya? Iya. Hei, Bang. Weh, di sini juga mari. Despacito. Alhamdulillah. Wah. Saya melihat dari tadi. Kok disapa aku? Kan situ sibuk. Ya enggak lah, Bang. Yuk, Bang. Kopi, Bang. Iya, ini nganter ini mau buat ALS. Yang Putra BSM ini. Iya. Terus ini mau cek rapa-papa milih. Ntar sore saya berangkat, Mas. Ntar sore. Klakson-klakson lah kalau depan pul itu. Identik klaksonnya ya, Bang ya. Saya lihat tadi kayak kenal, cuma saya enggak enak aja sih negur. Ngapain enggak enak? Nah, mirip-mirip Mas Wahid ini. Enggak, maksudnya gini, Bang. Kalau jumpa di jalan itu harus saling menyapa. Ya, jadi biar silaturahmi itu enggak putus. Aku tadi kalau enggak lihat, waduh. Saya enggak enak tadi. Aku cuman kok benar lihat dirinya, wah, Despacito ini ya. Apa? Kalau ganti ALS, ALS yang masuk. Iya, ini untuk ALS nanti, unit ALS ini. Baru diambil. Baru diambil. Dari Temanggung. Saya kemarin sampai langsung ke bengkel. Selesai tadi malam. Ini nanti kalau Mas Surya udah datang baru pamit. Baru pamit. Oke, aku duluan ya, Bang ya. Siap, Bang. Iya. Sukses selalu ya, Mas ya. Sama-sama. Pokoknya lancar ya, Bang ya. Amin, amin. Enggak ngopi bang, dulu. Yuk. Enggak, nanti saya mau anu apa? Nyari ALS 378 tadi di pool enggak ada. Enggak tahu keluar. Masih garing ya suara mesinnya ya. Plat mana, Mas? AA. Wonosobo ya. Iya. Tapi nanti livery-nya gimana? Ya jadi ALS. Dekat di sana. Di Bogor nanti. Ini kalau udah selesai nanti langsung ke Bogor ini. Kalau dari mesin, iya. Kalau mesin suaranya masih garing banget. Nanti kalau depan pul klakson-klakson ya. Ya aman itu, saya masuk nanti aman. Siap. Ini krunya. Iya, oh ini Bang Rahman namanya. Bang, sama kru Putra Raflesia ya. Biar sama kru Putra Raflesia di sini. Oh, ini juga Mas Kala. Ini yang bawa Abang ini. Juga. Iya. Saya bilang ini untuk ALS nanti, habis tahunya bis Jawa. Saya bikin bis Jawa. Oke, ya teman-teman ya.